berwudu yang benar, ambil anak itu. Wudu benar, nih, wudu. Coba saya lihat wudu kamu. Oh, kurang benar, wudunya begini nak. Langsung, nggak lagi ngomong. Anak-anak berwudu yang benar, anak-anak. Air itu harus bersih. Air itu mengalir. Di sini nggak ada yang mengalir anak-anak ya, berarti kita pakai ember. Jadi pakai gayung, ayo. Enggak gitu, langsung aja wudu. Nah, laju kau wudu. Misalkan begitu. Anak-anak, kalau korban sulit juga saya jelaskannya. Ambil korban jegem aja gitu ya. Enggak usah diajarin cara ngikat sapinya. Segala macam urusan lain itu. Berkorban itu anak, caranya beli korban begini. Gulingkan ini, baca doanya, potong sekali, selesai. Nah, itu P3 ya. Disko motornya. Ya? Itu jadi. Nah, ini hanya contoh saja, sedikit man. Kalau salah, kalau dikoreksi. Ini contohnya yang agama. Kalau saya orang matematik, masih contoh matematik, ngomongnya, iya, Bapak itu kan matematik. Saya kasih agama. Ya gini kan, misalkan C2-nya wudhu dan sholat dalam wudhu sehari-hari, indikatornya, dia menjelaskan wudhu, misalkan dia C2 baca C1, menjelaskan wudhu. Kemudian yang keduanya sholat. Jadi ada dua, misalkan, wudhu dan sholat, berarti dia tentang wudhu dan tentang sholat. Saya periksa punya guru-guru itu rata-rata enggak, wudhu dan sholat satukan, jebret, jadi satu. Ya. Kalau P4-nya misalkan, ini guru-guru ini waktu di MI, saya kasih si kelompok. Nah, ini kita ya, ini guru matematika nih, matematikanya, pendidikan MA-nya. Nah, ini kemarin di Mandua kemarin, saya kumpulkan seluruhnya, seluruh bidang studi saya kumpulkan, gue kumpul dia. Masing-masing bidang studi, bahasa Inggris segala macam. Iya. Saya suruh tulis semua di dinding-dinding ini mata pelajarannya. Salah semua. Saya bilang tulis yang ada di dinding Bapak Ibu. Nulis dia. Punya lu aja, gitu ya. Karena ada yang enggak punya. Ada yang enggak bawa RPP-nya. Saya suruh tulis, tulis. Nah, ini kita koreksi. Kebetulan ini punya matematika, saya lihat. Sudah jadi. Saya lihat. Oh ini salah, ini salah. Dia gak tahu. Setelah dia saya kasih tahu, betul semua, bisa semua. 100% bisa semua. Sampai yang udah mau pensiun aja bisa dia. Ada yang mau pensiun nunjuk. Nah, saya bilang, ibu ini mau pensiun. Kalau begitu, diulaikan gini pak anak kecil. Benar ibu, ya Allah subhanallah. Sekali ngajarin orang yang mau pensiun aja ngerti. Lagi muda-muda ini, pensiunin aja kalau gak ngerti. Iya, iya, oke, oke, thank you. Oke, okay, oke. Okay. Nah ini guru bahasa Inggris kalau masalahnya bahasa Inggris. Saya kasih semua. Bukan soal bahasanya atau bahasa Arab gitu misalnya. Enggak apa-apa. Bisa aja. Yang lihat tanya aja. Ini apa? Tadinya apa? Kan ngerti dia. C berapa? Jangan nyuruh saya terjemahinnya misalkan itu dipakai bahasa Arab. Ini pak tadinya pak. Apa bacaannya? Woi artinya hilang. Tadi berapa dia tadi? Sekarang mau cari semua tadinya. Dan sebagainya ya.